Pemirsa, jalur puncak masih menjadi destinasi wisata yang ramai, terutama saat musim liburan. Namun, kecelakaan yang seringkali terjadi di kawasan ini tidak membuat para pengemudi jera. Faktor keselamatan apa saja yang masih diabaikan? Si Bercantik On Location akan mengulas kasus ini untuk Anda. Sekarang kita ke Gadok untuk pelaksanaan penormalan. Mengingat dari arah Cianjur juga padat. Mengingat bus yang menuju ke puncak ini, dia harus melewati sudut elevasi yang tinggi. Sehingga kelaikan bus itu sendiri harus yang perform yang bagus. Kalau ini bagus, semua mobil tidak bisa pak. Bonus ini pak, kalau bagus, buat dikasih gini. Tidak bisa pak. Ini kan bapak sendiri yang buat bilang bagus. Tidak boleh, berarti ini maintenance-nya kurang baik, kurang bagus. Ya. Terpaksa harus kita putar balikan pak. Ya. Demi keselamatan. Mobilnya kenapa? Makasih, Dan. Hah? Makasih. Kenapa? Gak ada SNK-nya, Dan. SNK-nya gak ada, cuman SIM-nya ada. Bukir gak ada. Aduh, lagi. Belum dicek tadi, Pak? Belum, Pak. Boleh, Pak, izin, Pak. Boleh, Pak, belum masuk, deh. Cek tangan dulu, deh. Gajel, saya belakang. Mas, Dan. Bisa. Rem. Wah, remnya benar, Pak, ya? Oh, nggak berapa, Pak. Wah, aduh. Bahaya, Pak. Berarti rem tangannya nggak bisa nih ya? Oke. Nggak fungsi, Pak. Tadi surat-suratnya udah ditanya. Supirnya mana supirannya? Pak, pengemudinya mana, Pak? Sopir. Pengemudinya mana, Pak? Nah, gini aja. Nanti, ya. Kamu telepon pengurusnya, Pak. Pengurusnya nanti. Ini harus mobil kami diputar balikin sama polisi, ditahan. Minta tolong dikirim mobil pengganti. Jangan sampai nanti kecelakaan lagi, di puncak bahaya soalnya. Karena di atas kan nanjak semua. Rem tangan harus berfungsi kalau ini. Ya. Dikaitkan dengan yang terdahulu, tentunya untuk lebaran kali ini pun, pasca lebaran, kita melaksanakan sistem pengecekan ramcek ini hampir setiap hari hingga libur usai. Mengingat kita sangat mengantisipasi kejadian yang sebelumnya, dan lebih baik kita melakukan pencegahan preventif daripada kita melakukan olah TKP. Itu yang bawa siapa suami ibu? Suami saya. Hancur.